Dah berapa kau nak kejap? Tunggu hujan dah ada sikit. Cikgu! Cikgu! Huh? Upin, Upin! Buat apa kat sini? Tadi kita orang main kat taman. Masa nak balik, hujan pula. Itulah kita orang berteduh kat sini. Ish, bahaya berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut ada sampah petir. Ha, mari kita pergi berteduh kat kedai Abang Is. Lagi selamat. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Ish, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Ha, takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti. Kena renjatan elektrik. Boleh maut. Oh, iya ke? Baru tahu. Ha, bagi tahu kawan-kawan. Biar semua tahu. Ipin, ni. Jom. Titi. Baik, Isan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy... Daddy? 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 Loh, bateri dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit, RM1. Alah. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Ihsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi... Tak ada tapi-tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Wah, banyaknya barang. Adik, kan pun. Apa yang buat ni? Ada apa tu? Entah. Itu saya punya. Barang apa ni? Tak tahu. Datang-datang je dah ada. Haa. Seorang pun tak tahu. Haa. Mari tolong cikgu. Angkat semua barang tu ke padang. Buat apa ni? Cikgu suruh letak sini ke? Mau main apa? Apa tu? Macam menari je. Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. 2-3 kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ini, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan watak yang tertulis dalam kertas tu. Baik, semua dah tahu peranan masing-masing. Kita mulakan dengan situasi pertama. Siapa pencerita? Saya, cikgu. Fizi berdiri sini. Baik. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna bijak datang. Saya pengguna bijak. Saya penjual. Mari beli barangan elektrik terkini. Sini. Macam mana? Mau beli kipas?
tahu? Tepat apa? Ah, ini pembakar roti. Sangat bagus. Ah, tengok-tengok. Abang juga. Tepat. Mau ciri elektrik? Pilihan tiga. Dapat memanaskan air dalam satu saat. Tak suka, tak suka. Kenapa? Semua barangan ini tidak selamat. Murid-murid, kenapa Meme seorang pengguna cakap macam tu? Ada siapa tahu? Cikgu, saya tahu. Semua barangan elektrik ni tak ada label. Label apa? Label. Label ni? Ya, label tu. Kalau ada, baru boleh beli. Akan kita cakap. Pandai. Label ni menandakan barangan elektrik itu sudah diuji ketahanan dan keselamatannya. Maka ia selamat digunakan. Faham? Faham, cikgu. Wah, hebat kau, Pi. Fizi, mulakan situasi kedua. Seterusnya, di bilik Ehsan ada beberapa kelengkapan elektrik yang tidak selamat. Huh? Cuba kenal pasti. Ah, masuk-masuk. Boleh tengok. Cuba kau tengok sana. Tak ada jumpa aku. Aku tahu. Plug ni, wayar dia dah nampak. Ini bahaya ya, murid-murid. Elektrik boleh mengalir keluar. Jadi, apa patut buat? Tukar plug! Betul. Kalau dapat plug dua pin ni, macam mana nak masuk ke soket? Ambil je besi dan cucuk ke soket. Ehsan! Daddy? Kau tak apa-apa? Tak. Aku berlakon jadi mangsa renjatan elektrik. Wah, Ehsan. Ingat, apa Ehsan buat tu salah dan sangat bahaya. Guna soket plastik 3 pin. Baik, cikgu. Pi, kena tengok sana. Jom. Kenapa Daddy kat sini? Ni bekal Ehsan tertinggal. Oh. Sedapnya. Terima kasih, Daddy. Cikgu, apa semua ni? Oh, ini aktiviti simulasi keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Pembelajaran melalui perbuatan senang untuk budak-budak ingat bila mengalaminya sendiri. Ha, idea ni bagus. Apa ni? Buat apa tu? Tengok ni. Ini model bangunan jimat tenaga. Fuyu. Bangunan pun boleh jimat tenaga? Boleh. Dah, pergi. Akak nak siapkan ni untuk masuk pertandingan di Expo Tenaga. Expo? Kita orang pun pergi. Selamat datang ke Expo Tenaga. Kak, kita orang pergi sana ya. Boleh kak? Pergilah. Akak kena hantar ni. Ini contohnya, soket ini terlebih beban. Bahaya. Takut terbakar. Ya ke? Seeloknya begini. Baru selamat. Oh. Kena cakap kat mak aku ni. Dua tiga kelapa. Ini apa? Ini pemanas air yang menggunakan hos pengalir elektrik. Bahaya. Boleh kena renjatan elektrik. Sepatutnya begini. Guna hos getah. Periuk nasi. Semua pun ada label cekap tenaga ini. Mana satu saya mau beli. Ini ada 5 bintang. Yang ni ada 3 bintang. Beli yang 5 bintang. Teman-teman, yang 5 bintang mesti
lagi cekap tenaga. Ya lo, sudah semestinya. Robotnya lucu banget. Cikgu, kawan-kawan, jom kita ke tempat pameran kereta. Ada kereta istimewa yang Aisyah nak tunjuk. Cepat. Inilah kereta elektrik. Jadi aku yang cipta. Wow. Cantiknya. Boleh naik? Boleh. Aku dah naik dah. Yeay. Ipin duduk di belakang. Biar cikgu yang bawa. Akan membantu anda dalam perjalanan ini. Tekan butang merah untuk hidupkan enjin. Tu cikgu, ha. Tu. Dah hidup ke ni? Senyap je. Sudah, kereta elektrik memang senyap. Untuk elakkan pencemaran bunyi. Tekan pedal untuk mulakan perjalanan. Pengecas elektrik tu dan cucuk di sini. Seronok naik kereta elektrik ni. Hebatlah dia di kawasan. Pengalaman baru. Mestilah seronok. Kereta elektrik ni bagus. Mesra alam. Tiada asap, tiada pencemaran udara. Tiada pencemaran bunyi dan jimat wang. Kelakar betul. Akak pingsan sebab terkejut. Yelah. Model bangunan akak akan dipamerkan di bangunan Suruhanjaya Tenaga. Mestilah terkejut. Lepas tu, akak dapat jemputan melawat bangunan tu. Dahsyat. Ha, korang ada dapat apa-apa? Ha, ada. Saya. Siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke barang jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang sedang baik, apa? Barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Naik ikutlah. Nak ikut boleh, tapi kena buat kerja.
Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Ha, boleh pergi esok. Rus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul. Jadi, kerja kita orang apa? Tolong angkat tangkap gambar. Boleh? Ha, mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, Ipin, cepat. Tinggal, Kang. Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak kebukanlah katakan. Rose, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opa beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opa. Opa, ingat. Ya juga. Bye. Bye-bye. Bye. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuklah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenun Pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak mainlah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalah, Johor Mali. Saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari kita sokong beli barangan buatan tempatan. Berniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Pin, itu meme dengan Susanti lah. Jom. Cepat, Pin. Oi, nanti. Mana ni gelang? Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang adik beradik ada. Upin, Ipin. Haiya,
orang lelaki mana ada pakai gelang? Tahu, saja je. Itu suara Ma'il kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Mari. RM2, RM2, RM2. Mari. Kau ni, ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita meniaga dah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je abang Is. Hai. Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei Is, kau pun menangkap kat sini? Ha-ha, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Ha? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Hei, mana ada kelas? Pengaruh betul. Hey, jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Dengar tu. Macam keropok umpai laut ni, diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Ha, bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Ha? Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu sebelah ada satu kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikar mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Eh, jam dengan selipu ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Iya, kan sama dengan selipu dan jam kat truk tu. Samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu kondem. Haa, barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Meme, itu ada mama kamu? Ya loh, mari pergi. Mama. Dah, jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata main. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu. Kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal Abang Izham eh? Akak ada jumpa sekali dulu. Masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, pembelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik
barang kita. Macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik, khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham. Cuba cerita, apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul, pandai. Sekarang, abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang voucher bernilai RM1,000. Boleh. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Telah menang baucer RM1,000. Wow, adik-adik akak kaya lah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Jom akak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang baucerlah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kan, Opa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal, barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebuah lahir di Malaysia. Jadi, kita orang budak baik.
nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku goyong ini. Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang. Yee, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Yah, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku, asik nih. Yo, Ibi. Asik nih.